بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Rab bisrohli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian Jamaah Tarwih Masjid Raya Jakarta Islamic Center dalam suasana yang penuh rahmat dan berkah ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dan bersimpuh di tempat yang suci ini untuk melaksanakan ibadah sholat tarwih berjamaah. Mudah-mudahan Allah swt akan senantiasa menerima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadhan ini, khususnya puasa kita dan tarwih kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, bulan Ramadhan adalah bulan suci umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat dibanggakan oleh umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan datangnya. Oleh karenanya dengan datangnya bulan Ramadan kita menyambutnya ahlan Wasahlan sahlan wa marhaban ya Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian Bulan suci Ramadan Yang diagungkan oleh umat Islam seluruh dunia ini Memiliki keistimewaan-keistimewaan Kita semua mengetahui keistimewaan daripada bulan Ramadan Paling tidak ada lima keistimewaan Istimewaan yang pertama adalah di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dalam jumlah keseluruhan dari Loh Mahfuz diturunkan ke baitul Izza sekaligus itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Oleh kenanya Allah berfirman Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr bahwa kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar secara keseluruhan dari Loh Mahfuz ke Baitul Izzah Kemudian yang kedua Al-Quran Diturunkan secara terurai Diturunkan secara rinci ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam bulan Ramadan tanggal 17 Agustus. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. insana min alaq. Ini ayat yang pertama kali. Kemudian juga Allah menjelaskan dalam ayat yang lain syahrul ramadhanal ladhi unzila fihil quran hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan di dalam bulan ramadhan ini diturunkan al quran merupakan petunjuk bagi umat manusia bukan umat muslim saja tapi seluruh umat manusia Al-Qur'an mampu memberikan petunjuk. Ini adalah keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua bahwa di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat Islam. Betapapun besarnya doa itu, Allah akan mengampuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa iktisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan penuh keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa sekarang. Mudah-mudahan Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita semua. Dosa-dosa yang telah kita lakukan akan diampuni. Nah, di keistimewaannya. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan amnesti memberikan ampunan bahkan et minan nar, pembebasan dari api neraka sepuluh terakhir dari bulan puasa ini Allah menyatakan etkum minan nar, bebas dari api neraka alias kita masuk surga disitulah keistimewaan dari bulan Ramadan Allah memberikan amnesti bebas dari api neraka. Kemudian keistimewaan bulan Ramadhan adalah doa-doa hambanya itu akan dipenuhi, akan diistijabah oleh kenanya dalam sebulan penuh ini mari kita berdoa bersama-sama yang miskin ingin kaya insya Allah Allah akan mengabulkannya yang sakit ingin sembuh insya Allah akan dikabulkan yang masih lajang masih jomblo, insya Allah berdoa di bulan Ramadhan ini akan dikabulkan bagi para pelajar yang masih belum cerdas otaknya kita berdoa di bulan Ramadhan ini insya Allah dikabulkan ini adalah janji Allah dan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian keistimewaan bulan Ramadhan yang terakhir amalan-amalan kebajikan kita ini dilipat gandakan pahalanya berlipat ganda yang sunnah dinilai wajib kemudian yang wajib dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat bahkan lebih dari itu oleh kenanya di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang kaya raya menunaikan zakatnya infaknya dan sedekahnya di bulan Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang kaya pada menunaikan ibadah umroh karena pahalanya luar biasa. Dan mudah-mudahan orang-orang yang kaya dan yang setengah kaya dan yang sedang-sedang saja barangkali mari kita beramai-ramai memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa di Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini pada khususnya Insya Allah orang yang memberikan makan buka puasa ini sorga rindu kepada mereka bahkan Allah menjanjikan wa ma min wa huwa segala sesuatu yang anda infakkan pasti Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda dan dialah yang maha pemberi rezeki. Oleh kenanya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara manfaatkan bulan Ramadan itu. Dalam bulan Ramadan ini mari kita berinfak, bersedekah, banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya akan dilipat gandakan. Ini adalah keistimewaan dari bulan puasa. Kemudian sedikit lagi para hadirin sekalian, bulan puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memberikan kehidupan prospek ke depan yang lebih baik. Allah mewajibkan kita berpuasa, dijanjikan kita akan memperoleh faedah, akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman Di dalam surat Al-Anfal Ya ayuhalladzina amanu Istajibulillahi lillahi walil rasuli Iza da'akum Lima yuhyikum Yang artinya Hai hey, orang-orang yang beriman Penuhilah Apabila Allah dan Rasulmu mengajak kamu Lima yuhyikum Untuk kebahagiaan Untuk kehidupan kamu sekalian Oleh kenanya Allah mewajibkan kita Beribadah puasa mempunyai lima kehidupan. Yang pertama, kita berpuasa agar kita menjadi orang yang mampu menahan hawa nafsu untuk sebelas bulan ke depan. Apabila orang itu mampu menahan hawa nafsu, maka akan sukseslah di Indonesia. Ini banyak sekali korupsi, banyak sekali perampokan, banyak sekali penggunaan narkoba banyak sekali yang berzina dan lain sebagainya akibat tidak mampu menahan hawa nafsu dan nafsu ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Isra innan nafsala bisu sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada perbuatan yang buruk yang destruktif oleh karenanya mudah-mudahan kita semua yang akan puasa satu bulan penuh akan mampu menahan hawa nafsunya insya Allah hidup kita akan bahagia kalau mampu menahan hawa nafsu. Tapi kalau tidak akan hancur lebur. Kita lihat di Syria sesama Muslim antara Sunni dan Syiah berantem. Begitu juga di Irak jutaan manusia mati antar sesama Muslim antara Sunni dan Syiah berantem ribuan bahkan jutaan mati karena mengikuti Hawa nafsu kemudian kita berpuasa akan memberikan kehidupan. Sebelas bulannya akan datang, kita mempunyai sensitif sosial. Jiwa sosialnya akan tinggi dengan puasa karena kita lihat orang-orang fakir, orang-orang miskin di Indonesia itu banyak sekali, dan mereka setiap hari itu lapar. Setiap hari mereka itu haus tidak hanya di dalam bulan puasa saja sepanjang hidupnya mereka itu lapar kekurangan makan dan lain sebagainya oleh karena kita semua terutama orang-orang yang kaya memiliki sensitif sosial apabila orang-orang kaya Indonesia mempunyai rasa sensitif sosial Insya Allah tidak akan ada orang-orang fakir tidak ada orang-orang miskin di Indonesia ini tapi kebanyakan mereka, orang-orang kaya, puasanya hanya puasa ritual setelah maghrib, buka sebelum fajar, uh, sahur, hanya itu saja, tidak mempunyai dampak sensitif sosial. Mudah-mudahan kita semua akan memiliki sensitif sosial yang tinggi, sehingga orang fakir miskin itu akan bisa terkurangi. Kemudian kita melaksanakan ibadah puasa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang disiplin. Tapi kenyataannya umat Islam di seluruh dunia tidak pernah disiplin dengan baik. Bahkan ajaran Islam ini diterapkan di Jepang. Ajaran Islam ini diterapkan di Korea. Agama Islam ini diterapkan di barat. Karena orang-orang Jepang kalau jalan cepat sekali. Orang-orang Korea karena menghargai waktu dan disiplin. Time is money waktu adalah uang jadi mereka sangat disiplin sekali begitu juga puasa mendidik kita untuk disiplin sebelum maghrib kurang lima detik saja kalau kita buka batallah puasa itu begitu juga kita sahur setelahnya subuh kurang lima menit saja ya terus kita masih makan subuh batal puasanya jadi betapa kita dituntut oleh Allah agar berdisiplin Bahkan orang Arab berkata al waktu asman minal zahab Waktu lebih berharga daripada emas Tapi kebanyakan orang-orang Islam baru bisa bicara Mudah-mudahan kita semua yang ada di Masjid Raya Jakarta Islamic Center Mulai besok dan seterusnya setelah selesai berpuasa 11 bulan ke depan Kita disiplin dan disiplin insya Allah kita akan maju Kemudian uh, hikmah atau faedah daripada ibadah puasa apabila kita betul-betul melaksanakan puasanya akan menjadi orang yang bertakwa la'allakum tattaqun insyaallah kamu sekalian akan menjadi orang yang bertakwa kalau kita semua bertakwa bangsa Indonesia akan maju bangsa Indonesia akan melawan bangsa-bangsa lain di dunia tapi kalau puasanya kita hanya sekedar ritual begini saja Tidak mungkin akan ada kemajuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.